lagi banyak musibah, lagi banyak ujian, kita ni sepatutnya lagi dekat ke Tuhan. Hakikat hari ni, lagi dahsyat ujian, lagi dahsyat musibah, lagi jauh kita dengan Tuhan. Sebab apa saya kata lagu tu? Tuan-tuan perhati. Dulu, masa awal-awal PKP jadi, azan pun masa tu kita sebutkan, azan pun hayya 'alas salah, hayya 'alal falah pun tak ada masa tu. Kita pakai ubah habis. Kita kata apa? Ala sallu fi buyutikum. Ataupun ala sallu fi rihalikum. Tak boleh main masjid. Hak main penjatan kuasa pegawai masjid. Lagi tak pernah fikir di kepala kita haji. Semayang Jumaat 13 awal. Masa jadi PKP lagu tu tu, pakat duk bising. Anak Korea ni pakat duk bising. Kata apa haji? Ish, bila lah mereka nak buka masjid ni? Bila mereka nak buka masjid ni? Ih, gamak tu imam tutup masjid lah. Gamak jabatan agama tutup masjid lah. Gamak jabatan mufti tutup masjid lah. Kami ni nak pi tak sangat dah ni. Kami ni nak pi tak boleh tahan dah ni. Nak sebayang waktu sangat-sangat dah ni. Apa jadi? Buka-buka masjid. Sampai hari ni tak jumpa. Sampai hari ni tak jumpa pintu masjid lagi. Bagi ke, tak bagi ke, sama je. Hak main masjid tetap dia akan main masjid. Hak tak mau main masjid tetap takkan main masjid. Bahkan maaf cakap tuan-tuan, hari ni punya cerita, semayang Jumaat, kita bagi zon hijau, kita bagi zon kuning, ikut keluasan masjid, setengah masjid pun kita nak jumpa serah-serah masjid tu, tak ada setengah masjid. Allahu Akbar. Takut-takut esok habis COVID-19 ni so, tu imam kata apa? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuh min tamamis salah. Penuhkan saf, rapatkan saf. Tak tahu tu buat lagu mana. Saf. Eh, apa dia? Eh, lagu mana? Nak kena rapat bau ke? Nak kena kaki ke? Tumit ke? Jari ke? Yang nak kena sama? Kan nak? Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolong dengan Allah. Bis-sabri was-salah. Dengan penuh kesabaran dan juga solat. Lepas tu kata ulama, nak minta ke Tuhan, banyak cara, ada cara dia, ada adab dia, ada akhlak dia. Nak minta Allah Ta'ala angkat musibah, ya, kita doa. Allahumma kshif anna al-bala' wal-bala' wal-waba' wal-fahsya' ma la yakshifu ahadun ghairu. Allahumma ya kashifal. Ya Allah, wahai ya Tuhan kami. Ya Allah, angkat akan musibah ini, ya Allah. Angkat akan bala ini, ya Allah. Angkat akan wabak penyakit ini, ya Allah. Yang mana tidak mampu seorang pun, satu kuasa pun yang mampu untuk mengangkat dan mengelakkan satu-satu musibah berlaku kepada satu kaum ataupun setempat. Illa ant, kecuali engkau, ya Allah. Dalam duk berdoa. Ayat Quran Allah sebut, Pak. Ista'inu bis-sabri was-salah, dengan sembahyang. Tapi hari ni tuan-tuan, kita tengok di zon hijau, zon kuning, zon jingga, hak mana boleh ramai main masjid ni, ada yang ikut keluasan masjid, ada yang bagi 50 orang, ada yang bagi dan sebagainya, ikut zon masing-masing. Hampir saya katakan, tak tahulah di daerah saya yang saya tengok, banyak masjid hak tak cukup dan tak ramai orang main. Tuan-tuan, sampai bila kita nak tunggu tuan-tuan? Ni, sehari dua ni kita boleh main masjid. Mungkin sehari dua lagi nak katuk pula. Mungkin. Bayang tengok, dalam masa orang duk buka ni kita tak boleh main. Tutup-tutup tu, masa tu duk teringin nak main, pak, main ajai, habis. Bukan takat PKP 2.03, 2.04, 2.0, mati. Nak main lagi masjid? Silap-silap takut hari bulan jadi PKP 1.0, semayang jenazah pun tak boleh buat main di masjid. Allah. Peringat elok-elok tuan-tuan. Hari ni Allah Ta'ala buka peluang kepada kita. Mana dia?
Mana dia anak-anak muda kita? Mana dia orang-orang pertengahan? Mana dia orang-orang yang warga emas kita? Yang mana ada kemampuan, yang mana ada kelayakan, mana dia? Sebab tu tuan-tuan, saya nak jemputlah kepada semua yang mana ikut secara live, yang mana ikut dengan bersama hari ini dalam masjid. Mainlah kita imarah masjid kita. Tak ada siapa tuan-tuan yang nak tolong imarah masjid kita melainkan kita ni. Ambil kesempatan yang Allah Ta'ala bagi ni sebelum kita nak hembuskan nafas yang terakhir. Kurang-kurang kita boleh mengadu depan Allah Ta'ala. Ya Allah, saat orang jauh dengan masjid, ya Allah, hati aku tetap tertakluk dengan masjid, ya Allah. Hati aku tetap duduk dengan masjid, ya Allah. Aku tetap main masjid dalam keadaan yang mana orang lari daripada masjid, ya Allah.